Kembali lagi di Pagi-Pagi TV. Lucinta Luna bagikan foto lawas dirinya. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk subscribe channel ini dulu ya, agar kalian gak ketinggalan kabar terbaru dari kami. Kalau udah, mari kita simak lagi videonya. Lucinta Luna memang selalu menjadi sorotan netizen. Bukan hanya karena kontroversinya, terkadang tingkah lucunya pun mengundang gelak tawa. Baru-baru ini Lucinta Luna pun membagikan beberapa potret lawasnya. Dia mengaku foto tersebut diambil sebelum dirinya menjadi artis seperti sekarang. Ada-ada aja zaman dulu. Lucu tapi cantik kayak Barbie, kata Lucinta Luna dikutip dari Instagram story-nya, Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021. Dalam postingan tersebut, penampilannya saat itu dengan yang sekarang tampak sedikit berbeda. Dia terlihat hanya mengenakan riasan di bagian alis, kemudian menggunakan eyeliner, dan pakai lipstik merah muda. Lucinta Luna mengungkapkan dirinya menjadi rebutan para lelaki sebelum menjadi artis. Menggoda iman para lelaki hidung belang, imbuh Lucinta Luna. Seperti diketahui, sebelum terkenal sebagai artis, Lucinta Luna mengaku pernah menjadi seorang pelayan restoran, penonton bayaran, hingga jual diri untuk membiayainya melakukan operasi. Hal tersebut diketahui dari wawancaranya di kanal YouTube sejumlah selebriti. "Gue kan jual diri dulu. Makanya gue punya uang, modal gue operasi," ujarnya saat jadi bintang tamu di kanal YouTube Denny Sumargo. Lucinta juga mengungkapkan, dia memilih hidup seperti dulu ketika belum terkenal. "Gue lebih pilih balik lagi ke masa lalu. Karena nggak ada yang tahu seluk-beluk gue bebas ke luar negeri, terus mau sama siapapun tinggal tunjuk," ungkapnya.